Oh iya, beliau kan pejuang NU, pejuang politik NU, partai NU sampai terakhir di P3 dan jadi wakil presiden. Salah satu yang dititipkan pada beliau, kepada saya adalah beliau menitipkan bahwa perjuangan NU di politik itu sangat-sangat mulia dan sangat terus harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, yaitu membangun masyarakat muslim yang beradab, berakhlakul karimah, Indonesia yang makmur.